sebab sering banget di bahwa kulonku mendika mam Gusti Allah itu suge suge baik suge sangat suge artinya sangat kaya. Kalau hanya sekedar itu bagi Allah sangat mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Wa dengasanipun bahwa kiai, bahwa alim, bahwa ulama sepuh, bina sepuh wabah khusus dengasanipun banyakipun al-mukarram akhina yiyeji nasullah muhsan dengasanipun banyakipun akhina yiyeji muarafuddin dengasanipun banyakipun akhina yiyeji al-murahmat ingkang tansah kolomu bekteni kalau cadang ziyadah doa pasukan pengasani pun ketua fa'ilaya pusat penyanyi pun Romo K.H. Ahmad Yunani dan kalistoyo pengurus fa'ilaya pusat ikan bukan sakit kalau sepat asumani pun setunggal-setunggal bukan nilai hormat kaulah dimantung pandang setoyo wabil khusmali pengasani pun segenap pengurus fa'ilaya Kabupaten Pangandaran wabung semangir wabung masyarakat sedaya keluarga besar saking Ma'had As-Salafiyah Islahiyah Wonoharjo Prembun ingkang bakal sakit kula sebat aswanipun setunggal-setunggal mungkin kula ngurangi hormat kaula dengan wabung sedaya para hadirin hadirat mutakhrijin mutakhrijat ingkang tansah kula hormati sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi fadhil rahmat taufik hidayah saya inayah harsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala wonten ing enjang siang menika kawula saged soan silaturahim wonten ing menika majlis saestu kawula namung ngajeng-ajeng mugi-mugi mawon hadir kaula wonten ing menika majelis sastu ndadosaken tambah amal ibadah kula panjang sedaya ingkang katampi wonten ing sedaya Allah subhanahu wa taala kangge sami gesang ing alam dunya kanthi selamat fitin wa dunya wal akhirah Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mugi katur panjuk dumateng dumateng kita Nabiagung Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang kita ajajeng sahabatipun lan mugi-mugi mawon saestu kumpal kita wonten ing siang menika ndadosaken kita pantes dados umatipun ingkang badhe nampi syafaat fiddin wa dunya wal akhirah Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sakderengipun kawula matur langkung rumiyin kawula nampi amanah saking panjenenganipun akhina Kyai Imdadur Rahman Al-Ubudi ingkang sakmenika sawonten ing Madinatul Munawwarah. Beliau kintu salam dumateng sedaya hadirin khususipun dumateng mutakhorijin mutakhorijat. Nanti ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satelasipun panjenengan mugi nyuwun doa pangestu panjenengan. Mugi-mugi mawon panjenenganipun anginipun lampah ibadah haji dipun paringi hajjan mabrur wa sa'yan masyhur wa dzambun maghfur wa tijaratan tabur. Amin ya rabbal alamin. Dipun paringi selamat sehat. Dan insya Allah beliau bagi konjur benjang antasun tanggal 7 Agustus. Mungkin-mungkin saya setuju pun gampilakan setelah pun Allahumma amin ala hadinya al-fatihah. Alhamdulillah nasyidhan wajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliyumuddin. Iyakan abudu iyakan astaghfirullah idina surat al-mustaqim surat al-ladhin al-amqalihim wa'l-mahdubalihim wa'l-mahdubalihim. Matulun sakajenge pun kalau minangka mewakili saking masyayih terus masyayih wonten pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin niku alas wonten ing siang menika sakderekipun boten wonten ingkang hadir sedaya ingkang hadir panjenenganipun nakinake Nasrullah nakinake Mu'arof nakinake Labib niku sedaya dewan pelaksana kiai. Wong ya termasuk teng lebetipun menika. Dados kawula minangka mewakili saking masyayikh sepindah saestu ngaturaken matur nuwun ingkang sanget atas keguyuban saking sedaya mutakhorijin mutakhorijat kangge ngrasaken lelenggahan majlisan kangge nguri-nguri ingkang rumiyin dipun lampahi wonten ing pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin. Sebab kanti guyub menika insya Allah pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin lan sedaya mutakhorijin mutakhorijat lan sedaya para santri ingkang sak menika sawet pimpinan menika tansah pinaringan fadhil rahmat taufik hidayah saha inayah saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih nyuwun sanget mbok pilih mangke anggenipun kawula matur dumateng panjenengan boten ngepasi ingkang dados kersane panjenengan saestu kawula namung nyadong nyuwun pangapunten ingkang sakathahipun amargi iki namung wakil mewakili dados wakil biasane nggih boten sami kali ingkang dipunwakili nanging kula nggih ngajeng-ajeng dumateng Gusti Allah mugi-mugi mawon mangke ingkang kawula aturaken saestu dokter pemanfaatan keberkahan fitin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Kula niki wau dalu nyuwun pangapunten sedikit napa diarani curhat napa isine ngeluh napa-napa kula nggih monggo panjenengan. Kula niku wau dalu niku mboten tau-taune nggih ngraos napa nggih dewekan ajeng napa-napa ketone kok kaya abot tenan abot minangkanipun kita niku gadah kewajiban kangge ngrasaken napa ingkang dados perjuangan para salafun saleh menawi secara pribadi janjane nggih enteng-enteng mawon tapi nek ningali kawo tenan zaman menika menika nggih saestu aurat sanget nanging saestu kawula mau dalu niku kaleres nggih kengetan wonten sedulurpun pengendikan saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki kang kula rawasaken mugi-mugi mawon kangge mutakhorijin mutakhorijat sedaya ingkang direpun raos aurat sakit kelampahan kanthi sae. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wonten ing menika menawi lepati pangapunten dumateng panjenenganipun akhina kejinatullah menawi lepati kula dipun lurusaken. Niki wonten pendidikan kangge pendidikan saking Kanjeng Nabi dumateng sahabatipun ingkang nami Abu Dzarin. Abu Dzarin menika wonten ing pengendikan menika panjenenganipun ngendikaken ya Abu Dzarin
jadidi as-safinata fa innal bahra amiqun. Niki nek ngelu pak niku ing antawisipun artosipun hi abadzar kon nganyar-nganyari teng niat kita ajenge kita niki nganyar-nganyari perahu kita jadi di as-safinata perahu kita niki pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin sepakat nggih mutakhorijin mutakhorijat niki nggih artinipun dipun napa nggih dipun dawuh-dawuh kajenge nganyar-nganyari nggih meskipun merawat merawat tinggal kados ingkang kalau sampun aturaken dal wonten ing liwa niki pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin niku 3 tahun malih badhe 100 tahun cara bahasane niku nggih nek prau umpun 100 tahun nggih perlu ada perawatan perlu wonten sing dianyar-anyari ning tentu kemawon kangge nganyar-anyari kita tidak akan pernah lepas dari prinsip kaidah al-muhafadzah ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil asrah. Kula niku wau dalu nggih malah mikir iya nyong mungkin orang ngerti carane nganyar-nganyari kapal niki ning nek meningali Pak Yai Yunani Pak Yai Mu'alim insyaallah beliau adalah tukang ingkang spesial ingkang sae insyaallah perahu ingkang sampun ajeng 100 tahun iki makai dipun rawat dipun sestu dipun dandos dipun jadid dipun anyar-anyari saged mlampah kanthi sae sebab nggih wonten wedose nggih wonten napa nggih wonten takut wedi niku nggih sebab fa innal bahra amikum sesungguhnya segara itu sangat-sangat dalam dan kedalamannya kita tidak akan pernah tahu sedalam hati kita masing-masing juga saling tidak mengetahui kula nggih mboten ngertos sedalam apa hatinya Pak Yunani dan yang lain-lainnya kula suwun kanthi sanget kanthi keguyuban baik wonten ing internal pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin napa dene mutakhorijin mutakhorijat insyaallah perahu ingkang kita tumpaki rupa perahu ingkang asma pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin menika saged mengarungi samudra seluas apapun sedalam apapun karena adanya keguyuban di antara kita semuanya dan kula nyuwun pangapunten sanget sebab mau tidak mau purung apa boten purung kersa apa kersa kita harus melakukan sebuah proses pengembangan diri nyuwun pangapunten menawi mbok pilih panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Yunani wekdal teng pondok zaman rumiyin kali zaman ingkang sakniki tentu kemawon sangat berbeda jauh dalam segala hal sing ucal sing diucal sarana lan sak pinggalanipun menika tentu sangat berbeda nah perbedaan inilah yang kemudian kita selalu mengobongi selalu berusaha untuk memperbaiki perahu dan memperbaiki niat niat kita sesuai dengan penantikan innamal a'malu binniat semoga kanti niat saya kita selama ini melakukan kegiatan triwulanan saestu benar-benar dalam rangka untuk memperkokoh memperkuat kendaraan kita kita yang kita tumpak itu. Lajeng ingkang nomor kalih wa khudz zadda dan ambillah
pekal. Fa inna safara baitun. Sebab kita itu akan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kula mawon makene iki nggih sempat ada masalah masuk dal kula abadit mriki niku kendaraan yang kula tumpaki dalan niku bocor. Napa nggih? Angen ben ora dihapore. Akhire ya kula ijolan mobil kali adik kula nyawa teng kawon. Alhamdulillah artisipun napa ketika kita melakukan perjalanan jauh menawi mboten gadah sami kaya-kaya arep ora arep tekan maring nggon sing dituju. Terus kalau wau kaya sangat pesimis kira kene ora tekan bali bae apa ya. Ning alhamdulillah kanthi geguyuban niku kula saged ngambil kendaraan lan saged dugi mriki alhamdulillah rabbil alamin. Dados kula suwun kanthi sanget nyuwun pangestu panjenengan kangge kita sedaya marilah mencoba untuk melakukan pengembangan yang intinya dalam rangka untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Bukan berarti kita harus kaya yang tidak peduli dengan orang lain. Bukan berarti kita merasa cukup tidak peduli dengan orang lain, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa selalu berusaha mencari bekal. Kulang ya alhamdulillah Bapak Ibu yang kata saya hormati. Kulang itu selalu berusaha untuk memahami dan memaknai tinggalan dari para masyayikh. Ing antawasipun ing menika di kawula sak kamas lan adik sedaya wonten ing kesugihan dipun anak amanah menika yayasan Yabaki. Yabaki itu kalau dimaknai secara singkatan kan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah. Artinya apa? Bahwa kita itu harus selalu berusaha mengedepankan amal, jangan mengedepankan kesejahteraan terlebih dahulu. Ngamal sing akeh, insya Allah mangke kesejahteraan akan ikut di dalamnya. Dan kemudian tidak cukup dengan itu, tentu saja dengan ittihadul Islamnya. Niku mengalami makna singkatan. Menawi mangke mengalir ditulis sekali tulisan Arab menika ya bakin ku ngangge kaf. Iki wong sing kote wong sing nangis. Artinya napa? Kita harus selalu menangis atas segala kekurangan dan kelemahan kita. Kita selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan yang kita miliki. Ing antawisipun ya bakin niku teleres kuasa yang nyampaikan panjenengan. Insya Allah dalam hal keagamaan, dalam hal keilmuan sudah cukup. Tetapi ya bagi belum mampu mencetak orang-orang yang terampil. Saya itu kula niki badhe ngimpi Bapak Ibu semuanya. Nek Bapak Ibu nek ngimpine kula niki mangke kewujud ya alhamdulillah menawi mboten ya wong ngimpi iki. Sebab kalau saya dipesan tentang bapak kula anggar bisa ngimpi sing sedulure. Seumpamane mengko ora bisa nang dhuwur minimal ya nang dhuwure gunung. Mboten tengaring segara sing kok dadi kerem atau kedil. Kula niku nyuwun Pak Yunani kula sing gagas kepengin damel setunggalipun lembaga ingkang betul-betul kangge melatih keterampilan dari para santri. Cara bahasa kerennya nih, niku santri entrepreneur dilatih untuk usaha sehingga ketika wangsul saking pondok
pun boten bingung, boten namungnya kali kitab kemawon, mungkin sakit nyekel arit, nyekel pacul, lansak pitunggal, nyekel komputer, dan sak klasipun. Sehingga sudah tidak gampang lagi. Walaupun, nggih, kula yakin, sinaosa riyen teng pondok pesan Al-Ihya' Ulumuddin, ngaos ning teng masyarakat sakit ikan dados tukang, bengkel, lansak pitunggalipun. Nah inilah memperkuat kemauan. Saya itu niat kula niku kados ingkang kalau sambung sang aturaken wekdal wonten ing liwak, niat kula niki adalah padu 100 tahun ya bagi untuk Al-Ihya' Ulumuddin. Dados ya bagi niki kepingin alhamdulillah dengan kebersamaan dengan suhbahnya insyaallah mudah-mudahan akan dapat terwujud impian-impian kula ugi nerusaken impianipun para salafun salih. Insyaallah Pak Yayani juga ngertos pripun Pak Kyai almarhum almarhumah Kyai Ahmad Badawi Hanafi, Kyai Ahmad Musolih Badawi dan juga Romo Kyai Asqulo Badawi, Romo Kyai Muksam, Romo Kyai Muhammad Mustafa Al-Maqib. Beliau-beliau semuanya juga melibatkan santri dalam berbagai macam keterampilannya. Nah, kula pangestu saestu, kula nyuwun digambaraken. Digambaraken ini gambarnya terlalu apik. Bahasa dihitung-hitung gambarnya juga teng sebelah. Kula pengen napa nggih? Doa ingkang sampun dipun langkung dipun sampaikan dening Bapak kula lan ugi Habib Syekh wekdal tahun 2014 kula kepengin mewujudkan menjadi tempat yang benar-benar bermanfaat dan juga bisa melakukan pengembangan-pengembangan sumber daya manusia di sekitar pondok pesantren Ahya, mungkin juga di sekitar kabupaten dan juga yang lain-lainnya. Saestu bapak-bapak, ibu-ibu dan mutakhallis sedaya, kula nyawunya dong donga pangestu panjenengan. Insya Allah kanti donga panjenengan sinaosa mangke kepripun kedadosane Gusti Allah ingkang badhe mencukupi. Sebab sering banget bapak kula niku mendika mam Gusti Allah iku sugih. Sugih bae sugih. Sangat sugih, artinya sangat kaya. Kalau hanya sekedar itu bagi Allah sangat mudah. Mudah-mudahan itu semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Atas mekaten saestu kula bingah banget kula nggih kaya-kaya wis napa nggih janji nang awak kula di kapan ono pertemuan alumni nek ono wektune ono sempate kula kepengin hadir derek silaturahim derek keguyuban derek memperkuat subah di antara kita semuanya. Itu barangkali bapak ibu yang saya hormati, sekali lagi dari awal sampai akhir dalam saya menyampaikan banyak kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kula nyuwun hadiah Fatihah nggih kangge niatan kula. Sementara jajane kula pun ngundang, pun ngajak sing gambar. Ning ketingale dereng rawuh, menawi mangke rawuh kula suwun diwehi kesempatan wekdal musyawarah alumni. Monggo mangke dipun paparaken kados napa gambar ingkang badhe dipun wujudaken. Atas mengatakan yang berkawalah setelah pada waktu itu berakhir wallahul muafiq ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.